Majlis mempersilakan Datuk Seri Tuan Guru Presiden untuk menyampaikan kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فرمان الله، Dialah yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan dinul haq, agama yang benar, iaitu Islam, untuk menzahirkan, meninggikan, memenangkan Islam ini sehingga mengatasi segala ajaran-ajaran yang lain, sama ada yang dinamakan agama, ideologi, teori, pendekatan dan sebagainya. Walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin, kini kita menyaksikan berlakunya dikatakan kebangkitan Islam. Perbincangan kita tentang hadir alam Islami, dunia Islam terkini, sedang menghadapi cabaran, menyangkal teori seorang pemikir barat, pemikir Amerika, Francis Fukuyama, yang membuat kenyataan tentang pertemuan tamadun selepas kejatuhan Soviet Union di abad yang lalu, mengatakan bahawa dunia hanya akan punya satu tamadun, tamadun barat. Semua tamadun yang lain Parsi, Rom, Greek termasuk Islam, China dan India hanya dalam lipatan sejarah. Pandangan Profesor Fukuyama disangkal oleh banyak kalangan tokoh barat, sama ada kalangan politik ataupun kalangan akademik. Kalangan politik, Henry Kissinger, bekas setiausaha negara Amerika yang berketurunan Yahudi, yang terkenal, termasuk Huntington dan lain-lain. Di sana ada tamadun yang tak mungkin dipadamkan, iaitu tamadun Islam.
Islam akan terus menjadi pencabar kepada Barat. Maka berlakulah kini perang salib baru terhadap Islam melalui politik, ekonomi, ketenteraan dan media. Bukan sekadar Islamofobia yang diwar-warkan untuk menakutkan manusia terhadap Islam. Bahkan lebih daripada itu, berlaku apa yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah qala la bal antum kathir walakinnakum ghusa ka ghusa'i as-sayl wa la yanza'anna Allahu al-lubhaba minkum min qulubi aduwikum. Laqdhibanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Wa qala qailun mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu umat Islam akan dikelilingi oleh orang-orang lain, musuh-musuh kamu. Laksana mereka yang mengelilingi hidangan yang lazat. Mereka mencubit, menggigit, menelan kamu. Macam menghadapi hidangan yang lazat. Lalu seorang sahabat bertanya, adakah jumlah kita di masa itu sedikit? Jawab Rasulullah SAW, tidak, ramai. Jumlah kamu ramai. Tetapi laksana sampah-sampah sarap dan buih yang dihanyut oleh air banjir. Dihilangkan rasa haibah, rasa kegunaan musuh terhadap kamu. Selama ini musuh Islam merasa gerun terhadap umat Islam. Ada kehebatan, kehebatan itu hilang. Dan Allah mencabut, Allah campakkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahan. Lalu ditanya, apakah al-wahan itu? Jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasihkan dunia, melulu tanpa kira halal dan haram. Takutkan mati, mungkin ada dosa maksiat yang banyak. Jumlah umat Islam kini lebih daripada 1.3 bilion 1,300 juta di seluruh dunia, tersebar merata pelosot. Namun berlaku apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, in hadzal amra yablughu ma balagha al-lail wa an-nahar. Urusan agama Islam akan berkembang di mana sampainya siang dan malam. Namun Islam akan marak, akan marah. Tetapi mereka mengalami kelemahan-kelemahan dalaman kerana jauh daripada ajakan Islam. Sebagaimana diucapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mengunjungi Baitul Maqdis yang dibebaskan oleh tentera Islam, dijemput oleh Paderi Besar Baitul Maqdis untuk menyaksikan penyerahan kota suci Baitul Maqdis setelah dibebaskan daripada Rom. Khalifah Umar menyampaikan ucapan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di masa itu,
antara lain mengatakan, nahnu qawmun azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izza bighairi ma azzanallah adallanallah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan lain daripada Islam, kita ditimpa oleh kehinaan. Puncanya meninggal ajaran Islam. Timbul masalah dalaman sehingga boleh dimanfaatkan oleh musuh menggunakan strategi yang lama setelah berjaya menjatuhkan kerajaan Islam. Sebelum ini, Islam telah berjaya menegakkan kuasa besar dunia yang menguasai tiga benua, Asia, Afrika dan Eropah. Utara Afrika dan selatan Eropah dikuasai oleh Islam. Tidak sampai 100 tahun selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam menguasai dunia, menjatuhkan dua kuasa besar dunia. Semua negeri yang dimasuki oleh Islam, Islam berkembang, diterima rakyat. Oleh kerana itulah kedatangan Islam memerintah dunia disebut Al-Futuhatul Islamiyah, pembukaan Islam, pembebasan Islam. Mereka tidak menyebut imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Islam tidak menjajah. Islam membuka negeri dan membuka hati-hati manusia. Di sana ada tiga konsep yang penting, tiga bahagian konsep yang penting. Rahsia penguasaan Islam terhadap dunia, menjatuhkan dua kuasa besar dunia, yang lebih kaya, yang lebih kuat, yang lebih gagah senjatanya. Tapi Islam mendapat sokongan rakyat. Bukan sahaja rakyat orang Islam, termasuk rakyat negeri-negeri yang bukan Islam, mengalu-ngalukan kedatangan Islam. Apabila Raja Parsi merasakan dia kalah, bagi dia memberi surat pada Raja Cina, minta bantuan Cina untuk menyelamatkan Empire Parsi. Nanti Islam akan masuk ke Cina. Dilaporkan Raja Cina di masa itu bertanyakan utusan Raja Parsi tentang tingkah laku orang Islam. Apa yang dibuat oleh orang Islam setelah dia masuk ke Parsi? Lalu diceritakan bagaimana orang Islam melakukan adil terhadap semua, tidak menindas dan menekan, membela rakyat tanpa mengira agama. Lalu Raja Cina membalas utusan itu, kalau beginilah sifatnya, mereka yang datang ini maka tak boleh dihalang. Kalau dihalang, bukan sahaja mereka boleh melangkah gunung ganang dan bukit bukau, mereka boleh melangkah negeri Cina ini. Lalu Cina mengadakan hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan Islam di zaman Amawiyah dan Abbasiyah. Rahsianya ialah, yang pertama, akidah dan prinsip beriman kepada Allah. Yang kedua, konsep bertakwa. Yang ketiga, rahmat dan adil pada seluruh alam. Ini tiga bahagian yang penting kejayaan Islam. Beriman kepada Allah membatalkan lagak raja-raja dan pemimpin yang berlagak menjadi Tuhan, memperhambakan rakyat. Raja adalah hamba Allah.
Tidak ada mereka yang berada di atas undang-undang. Semua di bawah undang-undang syariat. Macam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyamallahi law kanat Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sekiranya putriku Fatimah binti Muhammad mencuri, dipotong tangannya. Ini dia syariat Islam. Allah mengatasi segala-galanya. Beriman kepada hari akhirat. Wawasan manusia bukan wawasan dunia. Wawasan dari dunia sehingga hari akhirat. Kalau seseorang itu boleh bebas daripada hukuman dunia kerana kuasanya, kerana menipunya, bijaknya, tak boleh lepas dari akhirat. Menjadikan pemimpin-pemimpin negara tunduk pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bertakwa. Bertakwa memecahkan fanatik perkauman. Tidak ada fanatik kaum dalam Islam. Islam membenarkan sayang pada kaum, sayang pada bangsa, tak jadi salah. Tetapi Islam mengharamkan ta'asub. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu asalnya daripada seorang lelaki Adam dan seorang wanita Hawa, berbangsa-bangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berta'aruf, berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan Allah Maha mengetahui segala urusan kamu dan hal diri kamu. Berta'aruf ditafsirkan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dengan bermasyarakat madani. Apa makna masyarakat madani? Makna manusia tidak boleh hidup bersendirian. Seorang diri, satu bangsa, satu kaum, tidak boleh. Allah membahagikan manusia dengan berbagai-bagai kemampuan dan kebolehan. Membahagikan manusia di tempat-tempat seluruh dunia, berbagai hasil bumi, untuk menghasilkan makanan, menghasilkan pakaian, menghasilkan kenderaan, memerlukan bahan-bahan yang berbagai, memerlukan dicampur dan bertukar di antara satu sama lain. Ini masyarakat madani yang perlu dimajukan. Maka Nabi SAW menegakkan negara Islam di Madinah. Yasrib dinamakan Madinah. Madani, ada kata perkataan Madinah, ada kata perkataan Ad-Din. Memasyarakatkan manusia. Negara Madinah yang ditegakkan itu, penduduknya orang Islam, Muhajirin, Ansar, berbagai kabilah, Aus, Khazraj dan lain-lain, termasuk orang Yahudi, Bani Khainuqa, Bani Nadir, Bani Khairazah, termasuk orang Kristian Najran, termasuk Musyrikin Khuza'ah dan lain, menjadi rakyat dalam kerajaan Islam. Apabila pemimpin-pemimpin jahiliah, sama ada ahli kitab ataupun musyrikin, tak ada pemimpin yang boleh memimpin mereka. Akhir mereka menerima Nabi Muhammad SAW. Walaupun hati kecil mereka menerima Islam, tapi fanatik agama masih ada, tak mau terima Islam. Islam adalah agama asal. Agama-agama lain timbul kemudian. Islam agama Ibrahim. Ibrahim dianggap bapa nabi-nabi. Muhammad SAW adalah keturunan Ibrahim. Orang Islam menyebut Ibrahim, Yahudi sebut Ibrahim, orang Eropah sebut Abraham, orang Hindu sebut Brahma. Cerita panjang, satu kuliah yang lain. Panjang ceritanya. Ini kaitan yang kita kena faham.
Mereka menerima Islam sebagai pemerintahan negara. Walaupun berbeza ibadat, berbeza halal dan haram, tetapi sama kemanusiaannya. Ada perkara yang sama, perkara yang berbeza. Islam wajib tutup aurat. Dia wajib jaga akhlak. Halal dan haram berbeza. Islam boleh menangani masalah ini dengan baik. Kemudian rahmat dan adil untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan rahmat bersama alam. Seterusnya Allah Taala menyebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah Taala menyuruh kamu supaya menyerahkan amanah kepada orang yang ahli. Amanah paling besar, amanah memimpin negara. Bila menghukum memerintah manusia semuanya, bainan nas, hendaklah adil. Tiga perkara, tiga ruang ini menjadikan mana-mana negeri yang Islam masuk, penduduknya berduyun-duyun masuk Islam. Lihat jalan sutera daripada negara Arab sampai ke negara Cina, Asia Tengah. Itu kawasan Islam. Bukan saja dengan perang, termasuk dengan perdagangan Asia Tenggara. Pedagang-pedagang datang sampai ke alam Melayu, ke Indonesia, masuk Islam. Dia tegakkan pemerintahan Islam. Pemerintah Islam yang unggul, yang sungguh. Di zaman awal Islam tak ada mazhab. Satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada mazhab. Tak dinabikan. Adanya mazhab ni keperluan hidup masyarakat. Sebahagiannya jadi masalah. Tak dinabikan. Generasi awal Islam memahami at-tafaqquh fid din. Dia tafaqquh fid din, mengandungi akidah syariah dan akhlak. Ini ajaran Islam. Soalan malaikat Jibril dalam hadis yang panjang, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Tiga perkara, akidah, syariat dan akhlak. Tiga perkara yang ada dalam ajaran Islam. Bila disebut at-tafaqquh fid din, memahami agama, memahami akidah, memahami syariat, memahami akhlak. Di zaman mutaakhir, untuk memudahkan pengajian, para ulama membahagikan masalah akidah dinamakan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah. Masalah syariat, ilmu fiqh. Masalah akhlak, ilmu tasawuf. Maka berlaku pembahagian ilmu. Berlaku. Kemudian orang Islam berpecah pada mazhab-mazhab. Mazhab akidah, mazhab syariat, mazhab politik, mazhab tasawuf. Berpecah orang Islam kepada mazhab-mazhab yang banyak. Di antara puncanya, pertenakahan perkara cabang, bukan perkara asas dalam ajaran Islam. Di antara puncanya ialah kerana para sahabat yang berhijrah ke wilayah-wilayah. Ada sahabat Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari dihantar ke Yaman. Ibn Abbas dihantar ke Taif. Abdullah bin Umar di Mekah. Abdullah bin Amr bin Auf di Mesir. Zaman Khulafa Rasidin. Zaman Nabi sekadar Yaman, Mekah dan Taif. Itu saja. Kawasan Hijaz. Dalam perkara porong, ada pandangan yang berbeza. Menyebabkan lahirnya pandangan berbeza. Sahabat-sahabat yang sudah berhijrah. Masa itu tak ada telefon, tak ada internet. Ini timbulnya khilaf-khilaf mazhab dalam masalah fiqh dalam Islam. Masalah furu', masalah cabang, bukan masalah asas hukum Islam. Bincang tentang sembahyang lima waktu wajib. Jamak sembahyang boleh. Qasar sembahyang boleh. Berapa kilometer? Ini jadi kelari.
ada kata dua marhalah, tiga marhalah, ada kata musafir saja pun boleh khasar jamak. Ini kerana sahabat-sahabat yang berhijrah ini. Tak jadi masalah, tak berkelahi antara orang Islam. Kemudian selepas wafatnya Nabi SAW, tak dicalon siapa jadi ketua negara. Yang ada ialah konsep syura, wa amruhum syura bainahum. Lalu mereka bermesyuarat untuk pilih khalifah. Siapa nak jadi khalifah? Ada tiga calon. Kalangan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Kalangan Ahli Al-Bait mencalonkan Ali bin Abi Talib. Kalangan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tiga calon. Bila mereka mendengar hadis al-immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy, mereka tiang Abu Bakar jadi khalifah. Semua bai'ah Abu Bakar. Quraisy dengan makna kaum yang paling berpengaruh dalam masyarakat, yang paling dominan dalam masyarakat, dalam istilah hari ini, menjadi ketua negara supaya ada kehebatan, didengari segala arahannya. Di zaman mutaakhir timbulnya mazhab Sunni, Syiah dan Khawarij daripada bibit-bibit ini. Asalnya begitu. Asal begitu. Begitulah madrasah akhlak yang berkait dengan tasawuf, timbulnya tarikat-tarikat. Pada asalnya masalah furu' tidak menjadi perbalahan di kalangan orang Islam. Selepas zaman Khulafa' Rasyidin berlaku pertemuan. Pertemuan di antara Bani Umayyah, Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Umayyah yang menegakkan kerajaan Amawiyah menekan Bani Hashim. Ini berlaku. Berlaku pertentangan politik dalam masyarakat Islam. Maka dihidupkanlah semula mazhab Sunni, Syiah dan Khawarij. Yang pada asalnya perbalahan politik. Dan pada asalnya ulama-ulama yang istiqamah tidak bertengkar antara satu sama lain. Tak bertengkar satu sama lain. Bersatu. Mereka menentang siapa saja khalifah yang zalim. Mereka bersatu. Bersatu. Bila berlaku tekanan, menyebabkan berlakunya hijrah, jadi berpecah. Mazhab-mazhab yang bercabang-cabang, sehingga dalam mazhab fiqh Sunni kita kena empat mazhab saja. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Di sana ada mazhab-mazhab yang kecil. Mazhab Ibn Hazmin, mazhab Al-Lis bin Sa'ad, mazhab Abu Thur, mazhab Sufyan al-Thawri, mazhab Muhammad bin Sirin, mazhab Umar bin Abdul Aziz. Ini mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dinamakan Sunni. Sunni ialah mereka yang tinggal di pusat-pusat negeri Islam. Mekah, Madinah, Taif, Dimash, Basrah dan Kufah. Tempat pusat. Para sahabat-sahabat banyak duduk di sini. Bila berlaku tekanan terhadap Bani Hashim, oleh kerana Bani Amawiyah mahu mengekalkan kuasa dia, berlaku penindasan terhadap keluarga Nabi SAW. Mereka bukan Syiah pun. Kerana dia keluarga Nabi, ditahan, ditangkap, ditekan, ditindas. Sebahagiannya tasyayyuh, sebahagiannya tidak. Ini kita kena faham timbulnya bukan macam ini. Berlaku kecelaruan. Ada yang tidak keras, disebut khawarij. Yang keras pakai nah-nah yang zahir saja, tanpa dinafikan. Budaya ilmu Islam berkembang di pusat-pusat bandar yang ada sahabat-sahabat yang besar dan kibar al-ulama, ulama yang besar. Dan mereka yang ditindas terpencil, timbul pandangan-pandangan sendiri tanpa dinafikan. Ada juga ulama-ulama yang besar kalangan mereka tanpa dinafikan. Maka ulama-ulama yang melakukan gerakan islah dan tajdid membuat pembaharuan melalui kitab-kitab yang dikarang. Sekiranya kita membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis yang besar, yang besar, kita akan dapati mereka menakalkan semua mazhab ini dalam kitab-kitab mereka. Menghormati ilmu masing-masing. Berbalah ilmu saja.
tak berpecah di kalangan orang Islam, negara umat Islam tak boleh ditakluk. Dan mereka mengaji di antara satu sama lain. Di zaman mutakhir, Sunni dengan Sunni pun berlawan. Syiah dengan Syiah berlawan. Khawarij dengan Khawarij berlawan. Sunni dengan Syiah berlawan. Di zaman mutakhir jadi macam itu. Padahal Imam Syafi'i murid pada Imam Malik. Imam Malik mazhab Maliki. Imam Syafi'i mazhab Syafi'i. Imam Malik guru pada Imam Syafi'i. Khilaf mazhab. Tapi berguru dan mengaji. Hamad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid pada Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Murid Abu Hanifah. Bagaimana keanjalan fleksibel Imam Syafi'i bila pergi ke Iraq. Semayang subuh tak baca kunut. Padahal Syafi'i mengatakan kunut ni sunnah ab'ad. Kalau tinggal kunut kena sujud sahwi. Syafi'i pergi ke Iraq, semayang subuh tak baca kunut, tak sujud sahwi. Ditanya mengapa? Ihtiraman li Abi Hanifah, menghormati Abu Hanifah. Tetapi ahli sunnah yang kecil-kecil ini berbalah pasal kunut, berbalah pasal pisah sifat 20, berbalah pasal-pasal ini. Puncanya baca kitab fiqah, tak baca sejarah fiqah. Baca kitab akidah, tak baca sejarah akidah. Kena baca juga kitab sejarah. Kena baca tarikh tashrik. Baru kita tahu mengapa jadi begini. Barulah tak jadi berkelahi. Dalam masalah salaf dan khalaf. Dalam dunia Islam hari ini, ada mazhab salaf, mazhab khalaf. Mazhab salaf ni Wahabi. Wahabi. Wahabi ni kemudian, dulu pada tu adalah salaf. Kemudian mazhab khalaf. Timbulnya perbezaan ini kerana perbezaan masyarakat. Perbezaan realiti dan situasi yang berlaku. Di zaman abad yang pertama hijrah sehingga abad yang ketiga hijrah, masyarakat Islam tak bercampur banyak dengan masyarakat asing. Quran hadis itu saja. Pegang dengan Quran hadis. Zahir ayat Quran. Itu saja pegang. Zaman Abbasiyah berlaku gerakan penterjemahan ilmu daripada bangsa asing untuk mengilmukan orang Islam. Ilmu-ilmu yang bermanfaat diterjemah. Diterjemah ilmu-ilmu sains dan teknologi daripada Rom, Parsi, Greek, India, China, terjemah dalam bahasa Arab. Maka lahirlah tamadun Islam. Islam jadi kuasa besar dunia. Menunjukkan bahawa nak memperkasakan bahasa mesti dengan bahasa ibunda, bukan dengan bahasa asing. Orang Islam terjemahkan ilmu asing dalam bahasa Arab untuk melahirkan hadarah Islamiah, bukan Islam hadari, hadarah Islamiah. Itu cerita panjang. Tetapi berlaku kebocoran. Diterjemah sama buku-buku falsafah. Buku menggunakan akal, buku logik, buku mantik diterjemah ke dalam bahasa Arab. Melahirkan kalangan-kalangan yang menafsirkan sifat-sifat Tuhan menggunakan akal. Qadha dan qadar menggunakan akal. Di sana ada urusan Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu dicapai oleh akal. Kalau guna akal jadi sesat. Tak boleh dalam perkara agama. Akidah guna akal sesat. Tinggal wahyu sesat. Macam ahli-ahli falsafah yang mencipta ajaran menyembah patung dan berhala. Itu ahli falsafah. Kerana mereka menolak wahyu, akhirnya lantik lembu jadi Tuhan. Lantik batu jadi Tuhan. Lantik binatang jadi Tuhan. Jadi sesat. Kerana meninggalkan wahyu. Apa jadi masalah ialah lahirnya pandangan-pandangan falsafah. Mazhab Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Dahriyah, macam-macam mazhab. Untuk melawan mazhab ini, mesti dengan hujah-hujah yang kuat. Mereka menggunakan ketinggian ilmu bahasa Al-Quranul Karim. Ilmu bahasa Quran ini banyak. Ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu balaghah, dalam ilmu ma'ani, bayan dan banek. Ini ilmu-ilmu. Mereka menafsirkan ayat-ayat Quran
untuk menentang adik-adik falsafah untuk mengalah. Maka lahirlah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana menghadapi falsafah. Ini perkembangan yang berlaku. Dengan sebab itu, mereka membuat kesimpulan. Dalam akidah Ahli Sunnah ni ada mazhab salaf, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang jadi masalah, ada kalangan yang menegakkan salaf. Menegakkan salaf saja. Khususnya kalangan yang disebut dengan Wahabi, Al-Wahabiyah. Mempertahankan. Saya lulus Universiti Wahabi. Mahal yang buat Wahabi ni. Ada orang tu dia baca-baca aja, tapi kuat Wahabi pada saya lagi. Dan saya mengaji pondok Asy'ariyah Maturidiyah. Sepatut tidak bertembung. Matan Jawharah mengatakan, saya hafal Matan Jawharah sebahagian bukan semualah. Wa kulama urad tasbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Syair dia. Perkara yang mutasyabihat sama ada serah pada Allah Taala. Tangan, mata Tuhan, tangan Tuhan disebut dalam Quran. Mata yang layak bagi Allah, tangan yang tak sama dengan makhluknya. Tapi yang khalah mengatakan, tangan makna kuasa, mata makna melihat. Berbalah bak ini saja. Berkelahi pondok dengan pondok. Saya tahu ada pondok yang berkelahi. Pasal ini. Kerana tak ada nas dalam Quran. Bukan semua ada nas dalam Quran. Dulu pernah di zaman penjajah dulu pasal gendang genar raya ni beduk ada kelangan mengatakan beduk ni bid'ah, tak ada dalam Quran, tak ada hadis, tak ada pakai beduk. Ini kaum muda yang kaum tua kata tak boleh pakai beduk. Ini orang tua pakai beduk zaman British dulu, berkelahi pasal beduk. Akhirnya yang kata beduk bid'ah ni malam pergi curi beduk, kanyuk kat sungai, berkelahi. Berkelahi pasal beduk, negeri orang putih tak lo, orang jajah negeri kita. Ini kerana tak memahami perkembangan mazhab ini. Padahal ulama-ulama mazhab, termasuk antara Sunni dan Syiah, berguru di antara satu sama lain. Sebagai satu contoh, Imam Abu Hanifah, macam Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Mereka mazhab Ahli Sunnah. Dalam usul fiqh, mereka berpegang pada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, istihsan dan lain-lain. Mazhab Syiah menolak qiyas, tak ada qiyas dalam mazhab dia. Tak ada qiyas. Quran, hadis dan atrah, pandangan Ahli Al-Bait. Tak ada qiyas. Qiyah ni ialah perbandingan satu hukum dengan satu hukum. Contohnya, arah ada dalam Quran. Dadah tak ada dalam Quran. Mengapa arah diharamkan kerana mabuk? Maka dadah mabuk, dadah pun haram juga. Ini qiyas. Kerana sebab yang sama. Ataupun maqasid syariat. Dan sebagainya, huraian yang panjang. Perkara yang tak ada nah, tapi sebabnya, ilatnya sama. Ini. Mazhab Ahli Al-Bait tak ada qiyas. Abu Hanifah walaupun berbeza pendapat menziarahi Imam Al-Baqir. Al-Baqir ini salah seorang imam Isna Asyariyah, bapa berja'far As-Sadiq. Lalu bila Abu Hanifah pergi ke rumah Al-Baqir, Al-Baqir kata, awaklah orang yang menolak hadis nenek moyang saya, datuk saya. Kata Abu Hanifah, ijlis maka anak. Sila duduk, saya nak tanya soalan. Tiga soalan. Kamu kata kami ini pakai qiyas, tolak hadis. Saya nak tanya, soalan yang pertama. Mana lebih kuat di antara wanita dengan lelaki? Kata Al-Baqir, lelaki lebih kuat. Bagaimana hukum pesaka? Hukum pesaka, lidzakri mithlu hadzil unsayain. Lelaki sekali ganda pada perempuan bersaka. Quran kata begitu. Bila Quran kata begitu, maka Ahli Sunnah mengatakan begitu. Sama saja. Dalam masalah bersaka, sama. Bila ada nas, ada ayat Quran.
Kami tak bagi qiyas. Soalan yang kedua, mana afdal di antara puasa dengan solat dengan sembahyang? Kata Al-Bakhir, solat lebih afdal. Tapi hadis mengatakan, kalau meninggalkan puasa, kena qadha. Meninggalkan sembahyang, tak payah qadha. Bagi perempuan yang haid dan nifas. Kalau sebab ke akal, saya akan kata, tinggal sembahyang, kena qadha. Tinggal puasa, tak payah qadha. Tapi hadis mengatakan, tinggal puasa, qadha, sembahyang tak qadha. Kami tak pakai qiyas. Saya nak tanya lagi, mana lebih najis antara darah dengan air kencing? Kata Al-Bakhir, air kencing lebih najis. Kalau saya pakai akal, saya akan kata, tiap kali kencing mandi wajib. Perempuan haid tak payah mandi wajib. Tetapi hadis mengatakan, perempuan haid dan nifas kena mandi wajib, yang kencing tak mandi wajib. Ini kerana nas, bukan mana kami menolak nas. Al-Baqi bangun, mencium kepala Abu Hanifah, menghormati ilmunya. Ini zaman dahulu, zaman awal Islam. Walaupun berbeza masalah mazhab, tak berkelahi. Apa yang berlaku di zaman mutakhir? Penjajah menggunakan politik farik tasuk, divide and rule. Pecah dan perintah. Bila mereka gagal menguasai dunia Islam yang kuat dan teguh dengan ajaran Islam, mereka sudah tahu caranya ialah memecahkan umat Islam. Bagaimana nak pecahkan? Cari perbezaan pendapat, perbezaan kedudukan dan situasi. Orang Islam berbagai bangsa, tanamkan semangat kebangsaan, nasionalism. Nasionalism Arab, nasionalism Melayu, Turki, lepas Melayu pula, Jawa, Bugis pula, Banjar pula. Di sini pula, India pula, ada kabilah-kabilah dia pula. Arab pula, Bani Tamim, berkait Qatar dengan Saudi berkelahi, yang ini Bani Tamim, yang ini Bani lain pula berkelahi. Ini. Pecahkan. Mazhab-mazhab. Setelah di zaman mutakhir, kerajaan Utsmaniyah bermazhab Sunni, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Syiah Imamiyah menegakkan kerajaan Safawiyah di Iran. Zaidiyah menegakkan kerajaan Zaidiyah di Yaman. Ibadi menegakkan kerajaan di Oman. Di samping kebangsaan masing-masing. Tak menafikan berlakunya kezaliman kerajaan Utsmaniyah. Ada zalim. Ada penatik kaum. Mereka jadikan sudut zalim, sudut penatik ini untuk melagakan umat Islam. Lalu mereka persenjatakan orang Arab untuk menentang Turki dalam Perang Dunia yang pertama. Tahun 1917, genap 100 tahun sekarang, 2017. Syarif Hussein, Raja Mekah di masa itu, mengisytiharkan revolusi agung Arab menentang kerajaan Utsmaniyah. Ya, atas nama kebangsaan Arab. Dengan British menjanjikan orang Arab akan jadi khalifah. British yang janji nak bagi khalifah. Macam Amerika janji nak jadi Perdana Menteri lah. Amerika janji nak jadi ketua negara. Ini. Maka berlaku pertemuan di antara Arab dengan Turki. Iran dengan Turki. Yaman dengan Turki. Oman dengan Turki. Negara yang jauh Asia Tenggara sudah dijajah. Oleh British. Oleh Portugis. Oleh Belanda sudah dijajah. India sudah dijajah. Melalui perpecahan mazhab, perpecahan kaum, dilagakan orang Islam. Maka jatuhlah kerajaan Utsmaniyah di awal abad yang lalu. Jatuh kerajaan Utsmaniyah. Tumbang. Namun, kita mesti sedar benarnya firman Allah Ta'ala. Cahaya Islam tak boleh dipadam. Tak boleh dipadam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tak boleh dipadam. Di zaman penjajahan, berlakunya perjanjian Sykes-Picot membahagikan negeri-negeri Arab dan negeri utara Afrika. Perjanjian Betawi membahagikan Asia Tenggara di antara Belanda dan British. Jerantau ini, Perancis dan Spanyol. Perancis ambil Champa, Spanyol ambil Filipin. Bahagi-bahagikan ini. Dicain-cainkan. Tetapi orang Islam tidak menyerah kalah.
Di zaman tidak ada kerajaan dan pemerintah, pengajian agama tak mati. Pondok-pondok mengajar agama di masjid surau masih ada. Menghalang misioneri Kristian, gagal untuk mengkristian orang Islam seluruhnya. Dalam masa yang sama berlaku kebangkitan rakyat menentang penjajah. Apabila berlakunya hal ini, penjajah pun pening macam mana nak hadap orang Islam je. Beri kekayaan, beri kemewahan, beri apa, orang Islam tak tunduk pada mereka. Saya sebut dalam satu tulisan saya, Gladstone, Perdana Menteri British, di abad yang ke-18, pemerintahan Queen Victoria, dalam sidang parlimen British, Gladstone memegang Al-Quran Al-Karim dan menyampaikan ucapan. Selagi mereka, orang Islam itu, ada tiga perkara, kita tidak boleh menundukkan mereka. Yang pertama, kitab ini Al-Quran. Yang kedua, sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Yang ketiga, haji di Mekah. Selagi ada tiga perkara ini, orang Islam tak mungkin ditundukkan. Lalu mereka menukar strategi, langkah dan pendekatan untuk menjauhkan orang Islam dari ajaran Islam sedikit demi sedikit. Walaupun pada akhirnya mereka memberi kemerdekaan kepada negeri-negeri orang Islam. Kita sudah merdeka, negeri Arab sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, banyak negeri Islam sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan yang dirancangkan, kemerdekaan yang tidak mengizinkan Islam tegak berdaulat dalam negara orang Islam sendiri. Ini masalah yang kita alami, yang perlu dibetulkan. Maka kumpulan-kumpulan Islam di seluruh dunia berusaha untuk membetulkan, membetulkan kembali. Yang kedua, kita sedar pertemuan tamadun yang saya sebut pada awal tadi sedang dirancang untuk menentang Islam. Mereka menentang untuk mengulangi kembali strategi yang lama, mengambil sudut perpecahan orang Islam untuk melagakan orang Islam. Dan dengan mengambil kelemahan-kelemahan yang ada dalam negeri orang Islam sendiri. Macam sendiri katakan kalimah haqqin urida biha batil. Kalimahnya benar, tapi tujuannya jahat. Di atas nama demokrasi, di atas nama menentang kezaliman, di atas nama penyelewengan, di atas nama kelemahan, dan di atas nama yang sudah ada beza mazhab dan beza bangsa. Sekarang ni dunia sedang menunggu, bimbang, tercetusnya pertemuan, perang di antara Turki dengan Kurdis, di antara Iran dengan negeri Arab, Amerika di belakang, di antara rantau ini, antara penganut agama di Rohingya, Islam dan Buddha, yang melagakan kuasa-kuasa besar, kuasa besar yang memperhambakan rakyat negeri lemah Asia tanpa mengira Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya. Ini dirancang. Kita tak tahu, mudah-mudahan tidak berlaku perkara ini. Ini yang terkini yang mesti kita kena faham. Tanggungjawab kita dengan Islam mesti bijak bersama dengan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yudurru mu'min marrataini min juhrin wahid. Orang Islam tidak sahun disengat dua kali berselubang yang sama. Kalau dulu mereka melagakan kaum, mereka melagakan mazhab, hari ini mereka nak lagakan balik ini. Nak lagakan balik kerana salah laku, kerana kezaliman. Bila negeri kita menghadapi salah laku kezaliman, biar kita yang selesai sendiri, jangan jemput orang. Kita selesai sendiri. Kita sabar, kita lawan sama-sama kita sendiri. Jangan jemput orang lain datang. Ini nak jemput orang lain datang. Ini satu pendekatan yang salah, yang pernah menghancurkan pemerintahan Islam masa dulu. Ini mesti kita ingat. Inilah isu terkini yang mesti kita faham, mesti kita kena sedar, kita yakin dan percaya. Masa depan adalah baik untuk Islam. Ini keyakinan kita, adalah baik untuk Islam. Kerana kebangkitan Islam teguh mara, termasuk menembusi benteng Islamofobia yang dilaksanakan di barat, Islam boleh tembus juga. Mereka tahu apa dia Islam. Mereka kacau negeri orang Islam,
orang Islam juga balik pada Islam. Di mana kekacauan yang berlaku hanyalah sekadar sakit sebelum sihat. Itu saja. Sakit dulu, lepas sakit ni kita akan sihat insya-Allah. Jadi saya rasa itulah sekadar yang dapat saya sampaikan pada kali yang pertama sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan dulu kuliah tentang dunia Islam terkini yang kita akan terperincikan kuliah yang akan datang insya-Allah. Wa akhiru da'wana innalhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah sama-sama kita akhiri dengan memanjatkan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansurna. Allahumma sil baina ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Allahumma taqabbal ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.